nak naik, bukan naik kereta. Naik LRT daripada kita kat Glamery. Pak, kan senang, mudah kan? Ah, sudah. Tapi orang tengok macam terus kena halau. Nampak ni seksi ni. Four pot. Ha? Ada masaj. Apa betul-betul banyak design tu. Kau tengok. Oh, wallah weh. MG3 Hub. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys, kembali kita di MG3 Hub. Kita nak pergi ke Emma. Emma itu apa? Bukan Emma Maembong, bukan Emma Watson. Emma ini adalah event di mana tempat yang kita competition sistem kereta yang gila-gila punya. So Zik tak pasti kategori apa, kategori apa. Kita akan pergi ke sana, kita tanya sikit lah Bro Tama Salih, nanti dia pun ada dengan sama Zik. Lepas tu kat sebelah Zik pun ada Bro Hadif. Ini lah Bro Hadif kita. Jadi Zik nak pergi ke sana, kita nak naik, bukan naik kereta, naik LRT daripada Glamery. Kita pergi ke KLCC. So dia punya event dia dekat KLCC Exhibition Centre. Jadi Zik pun malas sebenarnya nak pergi KLCC time-time macam ni, pagi-pagi macam ni. Korang tahulah traffic macam mana. Zik nak try untuk kita naik LRT. Sebabnya lama sangat dah Zik tak pergi naik LRT. Sejak ada kereta ni memang tak pernah naik LRT. Zik rasa mungkin dah berapa tahun dah, Zik memang dah tak ingat dah. Jadi apa kata kita support sikit kan LRT, kita support sikit public transportation, kita rasa macam mana, apa feeling dia, benda semua. Dia pun tak adalah nak share-share semua benda tu, sebab kita nak pergi EMA, kita akan share pasal EMA. Adakah ia mudah ataupun tidak mudah? Adakah ia lagi saving daripada kita naik kereta? Itu yang Zik nak share-sharekan jugalah kepada korang. Sekarang kereta Zik dekat situ, kita parking. Masalahnya Glamery punya LRT dekat sana geng. Sebabnya nanti Zik tunjuk korang dia punya parking. Masya Allah, Zik cakap penuh, betul-betul kau-kau penuh guys. So Zik pun jalan kaki lah kat sini kan, dengan Adif kan. Tak apalah, jalan kaki pun tak apalah. Asalkan kita parking tempat yang selamat. Tengok kereta Zik pun kat situ. Tengok ni, parking kat tepi-tepi ni. Ini belum sampai LRT Glamery. LRT Glamery kat sana. LRT Glamery kat sana. Ini semua penuh. Parking yang selalu kat event kan, yang besar-besar alam ni pun penuh. Zik tak pasti lah kenapa penuh sangat sini. Tapi Zik bagi Zik, sebenarnya Alhamdulillah lah, bagus lah. Ramai orang ada kesedaran untuk naik public transport. Tapi untuk kemudahan untuk orang parking kereta tu, ada satu masalah lah, kiranya tak cukup sangat kan. Cumanya bagi Zik pun tu sebenarnya dah besar, tapi tak cukup. Tak cukup guys. Memang semua parking kat tepi-tepi ni juga. Zik cakap memang kau-kau. Yeah, lagi satu kita ada jemputan khas kita, iaitu Bro Tama Salih Sifu Sams. Ya. Last I naik 2012. 2012. Ini lagi ah, tak pernah naik. Betul geng, tak pernah naik belakang. Zik pernah lah masa university lah, Zik rasa last. Lepas dah ada kereta tu memang tak pernah naik lah, naik kereta je lah. Senang kan? Itu lah, naik kereta senang. Tapi kita tengok LRT ni senang ke tak kita nak pergi KLCC. Sebabnya kalau daripada Glamery ni nak pergi KLCC boleh direct terus. Kalau dulu susah sikit sebab kita kena turun dekat KL Central. Jadi turun kat KL Central kena buat exchange. Lepas tu kena naik LRT pula. Dia jadi menyusahkan. So Glamery ni dah settle, dah siap. Dia agak senang. Sebab tu kalau korang tengok dekat parking-parking pun memang penuh-penuh, sebab LRT ni dia senang nak pergi KL. Nasib baik ada token. Zik terlupa pula bawa tas cenggur dekat kereta, dah separuh jalan terlupa pula. Aduh, kesian. Dari 2012 sama. Jadi kita dekat LRT, kalau korang tengok kat sini, ini LRT laluan Kelana Jaya kita sekarang. Tekan kat sini, ada KLCC. So kita kat Glamery. Pak, kan senang, mudah kan? Sudah. Sudah. Oi. Okay, perjalanan kita ke KLCC. Tadi dah start, kita tukar tempat lain. RM7.80, RM3.90. Maksudnya jimat lah guys, kita pergi KLCC. KLCC parking dah, kalau parking saja sejam dah nak kat RM10. Lepas tu pergi trafik lagi dengan minyak lagi. Oh, pisang kan? Bila? Baki. Oh, baki. Token dia ni? Oh, tu. Yeah, kita dah dapat token. Ini hilangkan pisang eh. Dekat train seterusnya akan tiba dalam 6 minit. Kita tengok betul ke dia punctual. 6 minit. Betul ke punctual? Ni 10.27 maksudnya dia sampai 10.33. Kita tengok eh. Ada betul ke? Ada bukti. Kita tengok. Dalam kita menunggu LRT sampai. Okay bro, cuba cerita sikit apa maksud Emma. Sebab saya dengar macam Emma Watson, Emma Maembo ke? European Multimedia Association. Oh, so dia punya event tu daripada European lah. Dia asalnya lah, tapi
dia, I tak silap saya lah, I pun tak berapa pasti. Tapi franchise. Oh. So, saya tengok Indonesia ada, Thailand ada, Filipina ada, Malaysia ada. Sebab boleh belilah kot dia punya franchise. I see. So macam fun-fun jugalah. Ya, ya. Setiap country ada, takkan kot kalau you nak. Nak tengok aja pergi, kena pergi Europe kan. Oh, pisang ah. Memang grand lah. Oh, Europe grand ya. Memang, memang grand, grand habis. Mana tahu kita akan datang boleh pergi Europe lah kan. Insya-Allah. Insya-Allah. Ada rezeki lebih. Larti sampai 10.33. Peh, memang betul lah. Dia tepati masa lah. Mantap lah LRT ni. Peh, padu. Public transport kali ni padu. Tini power lah, pakai tinted hammer. Geng, sekarang kita dah sampai dekat Menara DM. Ini kalau Zik daripada Glamery naik kereta tak sampai lagi ni. Ha, itu lah. Tengok Federal Jam je sentiasa. Kalau Zik bawa kereta tak sampai sini 20 minit. Ha, maksudnya LRT ni lagi laju. Yeay, selamat sampai. Jom kita keluar. So masuk token. Yeah. Selamat. Sudah tiba ke KLCC. Ada di Suria KLCC. Sekarang tiba masalahnya nak cari exhibition pula KLCC. Tak puasa lagi dah ni. Tak puasa lagi dah nak raya lah. Belum puasa lagi. Dah nak raya lah. Aduh, hai. Okay, exhibition lah sana tak silap, Zik. Jom kita gerak ke sana. Okay, kita dah sampai ke exhibition punya KLCC. Ini punya bangunan ni besar, memang sebesar-besar dalam lah. Jadi kita akan masuk ke sini, jalan sampai ada Emma. Dia ada dua event. Emma lagi satu dengan Auto Mechanica tak silap, Zik. Jadi ya, kita akan kita akan pergi kedua-duanya. Kita tengok apa yang ada yang menarik. Zik akan sharekan kepada korang. Yes, kat sini dah ada tulis lah. Nampak apa? Memang mantap KLCC ni. Kita dah masukkan dalam exhibition KLCC. Memang Zik rasa mewah lah. Patutnya Zik kena pakai jaket, pakai apa, coat ke kan, baru boleh masuk free. Tadi kan hall 7. Tapi orang tengok macam terus kena halau. Jadi kita kena pergi hall 1. Okay, hall 1 kita nak kena registration dulu. Buat registration benda semua baru boleh masuk. Tak sekarang ceritanya registration ni free ke? Itu lah tu. Tak apa, nanti Zik kongsikan kepada korang adakah kena bayar. Tapi itulah, post video dah lepas event. Aduh, hai. Allah, dia punya ni. Peh, kau-kau. Daripada hall 1 sampai hall 7. Hall 5. Kau tengok. Okay, hall 1 kita ada ni training. Benda ni semua yang ni tak perlu masuk kot. Hall 2 ni pun commercial commercial vehicle. Kita akan tengok kat sini semua, korang boleh tengok list-list apa semua. Lepas tu yang Emma, Emma akan ada di hall 5. Emma akan hall 5. DIY AutoCare ada dekat hall 4, hall 5. So kita nak fokuskan adalah di bahagian hall 4, hall 5 dan juga hall 7C. Hall 7C. So yang ni hall 1 dengan hall 2 ni kita tak ni lah fokus sangat. Sebabnya mungkin Zik akan tengok-tengok lah jalan-jalan benda semua. Tapi Zik akan fokuskan yang kat sini. Okay, jadi jom register. Ni tengah register, Zik pun dah register. Lepas tu kat sini kita ada Razif Zafran MG3 Hub Malaysia. Puh, mantap lah dia punya tiket. Siap ada tulis company name oh. Ini kena simpan ni. Alright ni. Dah lah free kan. Tu yang shock oh, free oh. Dapat lanyard sekali. Masuk ke dalam ni. Jadi ini adalah hall pertama yang Zik masuk dekat sini. Kalau korang tengok memang luas. Ini baru hall pertama tau. Bukan belum dia campur dengan hall kedua. Belum hall ketiga, belum ke hall keempat. So kat sini pun ada Aika. So hall pertama ni lebih pada brand-brand yang besar untuk dia punya showcase pasal produk-produk dia. Jadi Zik nak jalan-jalan, Zik tak banyak cerita sangat. Tapi kalau apa yang menarik, Zik akan cerita. Kalau macam ni, korang boleh nampak semua Aika-Aika kat sini. Yang korang boleh tengok lah warna-warna tu, ada warna chameleon semua tu kat situ. Korang boleh tengok. Lepas tu kita ada banyaklah kat sini. Zik akan jalan-jalan. Yang mana menarik, Zik akan berhenti, Zik akan explainkan kepada korang. Okay, kita ada Milwaukee kat sini. Padu lah. Ni first time ni Zik tengok ni Milwaukee punya booth ni. Betul-betul kau-kau ni. So kalau korang tahu Milwaukee ni apa, Milwaukee ni adalah barang-barang parts yang untuk otomotif. Dia macam-macam ada. Tapi dia punya barang dia, Zik cakap memang kau-kau. Tapi kau-kau dia
dia punya produk dia memang berkualiti tinggi lah. Tu yang betul-betul kau-kau. Suspension, Z tak pernah dengar nama suspension ni. Kalau korang tengok kat sini, dia ada SS guys. Macam-macam bag. Tengok ni. Bag yang satu macam ni. Tapi ni untuk yang Mercedes apa semua lah. Korang tengok ni, ini untuk truck ni. Memang besar-besar dia punya airbag ni. Dia punya bag untuk suspension tu. So kat sini adalah dia punya macam-macam. Tapi Z tak pastilah kereta-kereta yang biasa ada. Sharon. Hai, sudah jumpa. Jadi kalau korang nak tahu kat sini adalah booth, iaitu Emerald. Memang diorang supply untuk Brembo official. Jadi kalau korang nak tengok kat sini yang launching, apa benda Sharon yang akan launching kat Brembo kat sini. Welcome. Ni we are the official distributor of Brembo. Tapi yang nak tunjuk sikit lah, kita ni braking system expert. Macam-macam kita ada brake pad, brake disc, ignition coil, cables dan sebagainya kan. Okay, I nak tunjuk. Okay, kita ni ada, of course, let me show you. Ini yang kita nak tengok. Yes, the X-Style caliper guys. Kita ada X-Style caliper, fully aluminium here. Nampak ni, sexy ni. Four port. Yes, dia ada colour merah, gold, kuning, dia ada grey dengan black. Memang sexy lah. Satu lagi, this is both first set in Southeast Asia ni. Satu lagi, electric vehicle punya kit. Dia ada brake disc dengan brake pad. Of course, non-cooper, dia tak ada tembaga. Then less, orang kata, corrosion, tahan karat lah. Pada masa yang sama, of course, dari segi durability, dari segi performance are very good, specialized untuk EV car. Yeah, so the first one in Southeast Asia lah set ni. Ni gempak ni. So ni pun sama baru sampai ni. Yes, dia X-Style caliper. So kita tengok kat sini, obviously dia ketahanan haba semua are very good. Sebab mainly siapa-siapa yang suka orang kata apa lah dipanggil? Kanjo. Dia suka kereta dia sikit kan. BBK. Big brake kit. Ini 6 port eh? 3 and 3. Sebab saya tengok ini ada 1, 2, 3. Yes. Then this is floating disc. This is floating disc. Okay. So big brake kit ni nak create awareness lah, knowledge. Of course the original big brake kit caliper datang dalam satu kotak. So all the way daripada Italy. So dalam kotak tu, big brake kit tu dia ada of course dua caliper, then floating disc, high performance brake pad, bracket dan semuanya lah. Semua dalam satu kotak. Sebab untuk mengelakkan orang jual imitation. Dia betul, tak jual betul. Macam keping-keping keping kan. Everything in one box lah. So kalau beli dapat full set lah semua. Correct. This one untuk front lah. So siapa-siapa nak lebih tahu, call kita lah dekat Emerald Kupas ataupun Facebook kita. Boleh. Information. So yang ni of course full range lah, Brembo. Kita ada floating disc, ada disc yang semualah. Daripada segi disc and extra max floating. Termasuk brake fluid juga. Dan sebelah sana of course brake pad juga. Brake pad kita ada 4 range juga. So this is of course good brand and also sexy lah. And satu lagi awareness lah kepada kawan-kawan, actually untuk Brembo aftermarket, kita tagline Brembo, every car deserves Brembo. Sebab ada untuk Proton, Perugua, Honda, Toyota, sampai lah of course Continental car, Mercedes, BM dan sebagainya kan. Harga sangat berpatutan, tapi original lah. Sebab kita nak orang kata yang paling penting selamat lah. Sharon, I tertarik sebenarnya dengan X-Style caliper ni. Macam yang ni, I tengok X-Style caliper ni, dia ada lagi satu design yang macam dua. I tengok dalam YouTube Brembo lah. Ada lagi satu design yang lain. Ini new launching. Of course kita akan perkenalkan dengan lebih banyak kepada orang kata masyarakat kan. Especially automotive punya lovers. But mainly yang ni obviously dari segi siapa-siapa yang suka orang kata modify kita. This one dedicated siapa-siapa yang suka modify lah. Kira sesuai lah dengan MG3 Hub. Kita punya apa ni, tagline modify itu pasti. For now, ini untuk Continental. Selagi ni of course Brembo the market daripada Italy. Ini start developing untuk Conti car dulu. Then of course siapa-siapa nak lebih tahu boleh call I lah, Sharon, dekat Emerald anytime. So kalau macam local car nak pakai ni tak boleh lah? So far tak boleh, unless you modify, you kena tukar the bracket and things like that lah. So
So yeah, kalau contoh nak beli pun boleh, tapi bracket kena custom semua, eh, semua lah. Rim semua kena custom lah. Jadi kalau macam ni range price berapa? Price tu of course tak keluar lagi. Oh, tak keluar lagi. Sebab Kishan newly launch. Okay. Kalau nak lebih tahu nanti like I said, pergi ke Emerald punya Facebook. Alright. So call me. Yeah? Alright. Okay guys. Jadi itulah dia. Yang ni yang Zee nak tengok sebenarnya, ini adalah baru. So macam orang yang, korang yang peminat-peminat Brembo, caliper apa semua, korang dah tak perlu risau sebabnya dah ada keluar yang original. Yang original macam ni. So kalau korang yang beli banyak-banyak kan lah, itu adalah refurbished, itu adalah yang macam dia ori tapi benda tu refurbished daripada half cut. So ini memang betul-betul newly launch. Yang korang boleh beli, yang mana-mana yang suka betul-betul peminat Brembo, banyak-banyak kereta, inilah dia. Inilah pattern baru daripada Brembo. Dia ada lagi satu design, saya akan tunjukkan dekat video ni, dia punya gambar. Cumanya yang itu belum launch, dan harga nanti kita tunggukan daripada Emerald. So ini adalah booth Emerald Auto Parts. Ramsar ni, okay, dia dari Spain Kilang. Oh, Ramsar ni memang produce untuk all the top brands. So kita carry produk ni juga untuk semua kereta, normally kereta lokal sebagai dan sebagainya lah, Honda dan ni. Kita ada apa tu, brake disc dan brake pad juga. Brake pad ni nak tunjuk sikit. Brake pad is high pressure treatment. So maksud dia apa? Of course this is the process to make sure that the brake pad punya ni friction material ni bertahan lama. Oh, I see. Kan? Dia punya ni brake. Dan dia boleh brake dengan baik lah. Kita ada Sanwa ni, mesti you suka kawan-kawan. Sanwa ni Japanese technology. Kita ada brake disc dengan apa tu, timing kit yang paling orang kata laris lah. Myvi bro. Ada Myvi untuk Myvi Gentry. Sanwa. Okay bro. How much is this? Hadif? So what happen is, kalau Brembo, of course the drill punya dengan slotted punya disc tak ada untuk kereta national. Mainly untuk continental car. Tapi untuk kereta national, kita ada Sanwa ni. Memang laris kat sini lah. I see. Tengah teraca dengan Brembo. Kau tengok booth-booth dia. Memang korang kena datang kat sini. Kalau siapa yang berkesempatan untuk datang, memang datang kat sini. Besar. Dan korang boleh tengok macam-macam yang memang kadang-kadang tak pernah nampak. Korang tengok ni lampu. Alfa punya lampu. Dia tak pernah tengok lampu macam tu. Tak pernah tengok lampu macam tu guys. Dia punya bumper-bumper semua kan. Ini memang supplier lah untuk accessory ni. Kereta exotic betul. Boleh tengok kat sini. Ini adalah material carpet yang Zik pun tak pernah nampak tau. Ni baru ni. Yang ni mungkin pernah nampak lah, yang ni. Lain macam tau. Dia punya 3D dia, triangle dia. Lepas tu ni ada pattern dia, stripe, warna hitam, semua warna dia. Lebih kurang Zik rasa yang ni ada punya tempat-tempat ni memang untuk siapa yang nak buat bisnes, siapa nak mulakan bisnes untuk supply-supply barang-barang accessories kereta. Memang korang digalakkan datang sini untuk tengok benda-benda yang baru yang tak pernah korang nampak. Memang macam-macam ada. Korang tengok ini adalah apa, Kimsi. Dia punya ni kerusi ni, kerusi elektrik tau, macam-macam function. Try duduk, buat tangan salin. Tengok apa function yang kita ada kat sini. Ini korang seat yang biasa, korang boleh tukar seat jadi ni. Ini dah jadi macam first class punya aeroplane ni. Korang tengok. Bro, dia punya transition tu yang gerak. Memang smooth. Tengok yang ni pun dong. Kaki lembut sangat. Kaki punya ada naik gak. Tekan screen. Korang tahu teknologi sekarang eh. Korang boleh tukarkan seat korang yang standard, yang tak ada apa-apa, boleh jadi macam ni. Ini kalau macam ada massage. Lagi power. Dah macam OSIM. So korang boleh gerakkan apa tu semua. Ada ventilation angin. Dekat mana? Dekat bawah? Dekat belakang. So tak berpeluh masa dia massage. Dia sejuk dan sejuk. Ada pun. Okay, ni korang boleh tengok dia punya function dia. Electric backrest, LCD touchscreen control, cushion heating. Heating pun ada, turbine ventilation system. Rotary disc, unlock button, electric lid ni adjustment yang bawah tu. Tengok ada hidden lamp, touch button tau. Yang tadi yang Zik tunjuk tu. Ini massage system. Kau-kau. Memang kau-kau. Menarik.
ini adalah teknologi baru ni. Dia ada jumpa satu tempat company memang jual macam-macam OBD. Apa, betul-betul banyak design tu. Kau tengok ni. Ini ada design ni lah, ada design ni lah. Ha, design yang macam macam Zik dulu beli pun macam ada ni. Ha, ni. Ini design yang Zik dulu beli ni pun ada lah kat sini. Oh. Macam-macam OBD ada kat sini lah. Style macam ni pun ada. Memang cun. Oh, macam-macam ada OBD sekarang. Dia punya design. Term steering pun ada guys. Kat sini sangat steering kalau korang nak buat. Oh. Ini betul-betul supplier ni. Wenzo. Kyuncho Auto Parts. Oh, ini kita ada 4-port juga. Brand Zik tak pasti. Brand apa ni? Wenzo sama juga. Top West. Brake. Macam-macam lah kat sini. Betul-betul korang kalau nak buat apa ni bisnes ni memang kena datang sini ya guys. Member tengah busy ya. Member tengah busy ya. Member tengah busy. Sudah sampai. Ha. Yang mana nak tengok? Ini. Eh, tak ada. Sebelah sini kot. Sebelah sini. Ui yo, wala we. Peh. Ui, lawa oi. Wei, tu apa basah bawa air-air. Sorry. Hu, inilah dia guys. Lampu MyV Gentry yang akan keluar PNP. Memang dalam macam golf. Tengok siap ada sequential light on untuk hu. Padu lah. Puji padu. Alright. Okay, ini adalah sequential dia. Welcome light. Lepas tu okay. Huh, signal dia guys. Peh. Mantap. Lepas tu ini apa? Dia punya projector kan? Projector, ya. Lampu besar. Lampu besar. So, kita sudah pakai itu LED. Okay. Ini lagi terang pada original. Lagi terang daripada original. Ya. Ha, jadi korang tak ada dah isu. Betul. Isu-isu apa signal tak nampak ke? Ini terang guys. Jadi Wizard official bila? Maybe next month macam next month lah. Ha, next month. Kiranya boleh pakai untuk raya lah. Itu yang mau. Pakai untuk raya sebelum raya. Betul. Balik kampung cantik. Ha, balik kampung cantik-cantik. Api lawa. Memang lawa dia. Kau tengok. Ini betul-betul. Ini betul-betul Zik cakap macam original. Memang tak payah modify. Ha, tak payah modify lah. Korang pakai je ni. Cumanya harga nanti kita akan tahulah harga tu. Lampu besar. Lampu besar dia. High beam. Oh, ini apa? High beam. Counter. Ini high beam guys. High beam. Oh, ini high beam. High beam memang terang. Okey. Oh, ini lampu besar. Lampu besar. Okey, jadi nanti kat belakang ni, yang ni cuma contoh saja. Semuanya dia akan ada dah. Ini soket original. Lepas tu kat sini ada soket nanti. Sini pun ada soket original. Jadi korang tak perlu risau, nanti dia akan review lah semua benda tu. Jadi ini adalah prototype dia lah. Ini dah kira lebih kurang 95% apa yang korang nampak macam ni lah dia punya. Okey, korang tengok ni. Ini adalah lampu Camry yang lama. Dia buat jadi macam style Lexus. Memang lawa. Ini nanti kita akan masuk dekat kereta Wheezy. Ha, Wheezy pun memang buat dah konsep macam Lexus. Pakai ini pula auto handsome. Alhamdulillah Zik terlupa pula nak buat outro dekat sana. Tapi itulah dia video tentang auto mekanika di KLCC Exhibition Hall. Ha, jadi Zik cakap memang bagus kalau supplier-supplier yang datang kat sana untuk mencari peluang bisnes. Dia cakap macam-macam ada benda semua. Tapi itulah Zik baru dapat tahu bahawa event itu adalah daripada international. First in dalam Malaysia baru buat benda tu. Patutlah Zik tengok memang kau-kau grand macam memang cunah. Memang penuh supplier-supplier yang ada dekat situ untuk korang cari business opportunity. Zik pun sampai tengok, ini kalau Zik buka business tu macam best juga kan. Tapi itulah dia. Kalau korang yang terlepas untuk auto mekanika ni, memang Zik cakap korang kena pergi. Kalau siapa yang peniaga-peniaga untuk business accessories ke business spare part ke benda semua, memang korang kena wajib pergi guys. Sebabnya benda tu korang boleh dapat macam-macam opportunity. Jadi itu guys, video untuk part 1 iaitu di auto mekanika. Sepatutnya Zik nak buat sambung campur dengan Emma, tapi sebabnya Zik rasa panjang, Zik buat satu-satulah. Itu saja guys daripada Zik. Semoga video ini bermanfaat. Modified itu pasti. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys.
Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.